Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kali ini kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dilunaskan semua hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, ada salah satu bacaan yang selalu disampaikan almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, ialah salawat hidriyah sallallahu ala Muhammad 100 kali, dibaca setiap selesai salat 5 waktu, yang mana bacaannya persis salam sebelum posisi kaki berubah. Menurut beberapa kiai yang menerima langsung dari beliau, diceritakan bahwa beliau, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, menerima dari Sunan Ampel Maulana Rahmatullah di suatu malam sekitar jam 11 ke atas. Dawuh Sunan Ampel, selawat ini disebut selawat hidriyah karena selawat ini sering dibaca oleh Nabi Khidir. Oleh karena itu, sebelum mengamalkan selawat ini harus kita kirim Fatihah tawassul kepada yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Khidir Balyan bin Malkan, yang ketiga Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, empat Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, Kiai Husni Amir. Begitu selesai membaca, hati kita langsung bilang, ya Rasulullah, hamba dalam keadaan isi hajatnya. Faedahnya yang pertama, mudah sampai ke Mekah, ke Madinah. Yang kedua, deras rizkinya. Dan yang ketiga, Rasulullah akan hadir di saat sakaratul maut. Maka kita semua kokohkan niat kita untuk mencari ridha Allah. Mari kita jadikan tarekat untuk nyambung rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah beliau Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan selawat ini, segala hajat-hajat kita secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.